Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan serta ampunannya. Kita berlindung kepadanya dan dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari saudara-saudaraku, jangan pernah lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku sekalian, kali ini kita coba berbagi tema tentang senantiasa teliti menggunakan stiker WA Bela Sungkawa. Sudah masuk 2 tahun pandemi COVID-19 ini kita alami. Sudah begitu banyak saudara-saudara, keluarga, serta teman yang wafat karenanya. Bahkan sejak awal bulan kemarin semakin banyak yang wafat. Apalagi kita sekarang sudah di masa PPKM darurat. Berita-berita duka hampir saban hari kita terima dan baca di media sosial sebagai ungkapan rasa kehilangan serta doa juga apa, kehilangan kehilangan serta doa juga segera, segera kita kirim. Kalau kita baca doa itu, doa-doa kita kirim dalam bentuk stiker biasanya. Nah, di sini terkadang kita lupa dan perlu lebih teliti dan berhati-hati dalam mengirimkan stiker ucapan duka atau doa dalam tulisan Arab tersebut. Kenapa? Karena biasanya karena buru-buru kita copy, paste, dan kirim tanpa dibaca dulu. Selain itu, ukuran stiker juga kecil, apalagi kalau tulisan doa dalam bahasa Arab pada stiker cukup panjang. Nah, kesalahan atau khilaf kita biasanya pada pilihan kata untuk laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal itu mayat laki-laki atau perempuan, kita kadang doanya agak keliru karena stikernya kecil. Dalam bahasa Arab, untuk laki-laki itu ujung doanya adalah Allahumma ghfir lahu, kan? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang kita salah ha alhamdulillah ghfir lahunya ini. Kemudian untuk perempuan adalah Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, karena tulisannya kecil stiker, kadang-kadang ini juga terlewat dari bacaan kita, kita langsung kirim. Kemudian apabila yang meninggal adalah lebih dari satu orang, ucapannya Allahumma ighfir lahum. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang berita meninggal lebih dari satu orang kita terima, hendaknya kita kirim yang dalam stikernya dalam bentuk seperti ini. Demikianlah berbagi via WA kali ini. Maafkan saya atas kesalahan dan khilaf. Mudah-mudahan dapat membantu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan dari Allah termasuk orang tua kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.